Hai semua, kami dari Kas Mata Dewa. Iya. Gue Brandon Salim. Gue Ken Elstein. Di film ini gue berperan sebagai Dewa. Dan di film ini gue berperan sebagai Bumi. Dan kenapa kita duduk di sini nih, Ken? Karena di sini kita dapat challenge dari Google buat jawab pertanyaan dari Tanya Cowok. Ah, iya, Tanya Cowok. Here we go. I think it's irritating. Karena gue ngerasa kayak cewek dominan tuh terlalu ngatur. Sedangkan gue tuh gak suka diatur. You know, gue kan keras kepala. Oh. Kalau gue suka cewek yang suka ngatur, jadi mereka confident apa yang ada di pikiran mereka. Jadi kayak, sayang mau makan apa? Kita makan ini aja, wah enak kan? Jadi kayak bisa mengatur diri lah. Kalau lu jadi lu harus ngatur, mau makan apa? Nggak tahu Kenny sayang, nggak tahu aku bingung Kenny, bingung nggak lu? Enggak sih, karena gue kan anaknya baik ide. Oke. Okay. I don't think there's anything cringe, karena kalau cewek ngelakuin sesuatu buat cowok kan, it's out of love, pakai hati, jadi everything is romantic and nice. Even the most cringy thing, kalau kita sayang sama dia kan pasti kelihatan romantis aja kan. Mm-hmm. Jadi for me there's nothing cringe. Well, kalau gue sih, pokoknya apapun itu kalau misalkan cewek yang terlalu agresif, it turns me off. Jadi ya tetap gue yang harus ngepet duluan. Terang-terangan. Gimana sih kan lo jadi plain-plan? Gue suka yang terang-terangan, kayak gue nanya lo suka ini enggak? Iya, jadi enggak usah yang muter-muter gitu loh. Kan ada cewek tuh suka yang kasih kode gitu, berharap cowoknya peka, nangkep. Gue bukan cowok yang pinter nebak sih apa yang maunya cewek. Jadi yaudah, gue pengen terang-terangan aja. Gue juga suka terang-terangan. Kan kayak tadi gue bilang, gue suka cewek dominan yang terang-terangan aja. Apa di hati curhat, apa yang mereka enggak suka curhat, ngomong gitu. Relatif itulah, gak bisa jawab apa. Yeah. Gak salah ya? Iya, yeah, gue gak tau. Gak bisa jawab itu. Apapun itu. Yang penting mereka passionate, terus mereka orangnya ngertiin punya ngertiin keadaan kita. Yeah. Kalau cowok ngejar cewek yang ada uang habis, tapi kalau ngejar uang, cewek makin banyak. Wah, ini sukses dulu. Pemikiran bocah ya? Tapi menurut gue kayak gitu. Kalau gue sih pengennya menikmati masa muda dulu sih. Aduh. Ini feminine. More over to tomboy side. Karena gue suka cewek yang suka adventure, yang seru. Kalau diajak makan warung, ayo gitu. Kalau diajak naik gunung, ayo gitu. Yeah, somehow itu juga menarik sih. Ya, kalau feminine kan, aduh, nanti tas aku basah, tas aku kotor gitu kan. Kalau feminine banget ya. Terus jalannya kayak high heel gitu kan. Tapi kira jatuh gitu. Tapi bayangan gue tuh cewek tomboy itu yang suka tinju gitu loh. Itu juga seru sih, lucu juga. Iya, yeah, but kayak dia lebih gahan daripada gue ntar. Makan banyak, Gus. Banyak. Jadi seru bisa kuliner adventure. Karena gue anaknya suka makan juga. Hai Google Stripe. Kita baru saja beres jawab pertanyaan Tanya Cowok. Gimana? Wah, susah, menantang, dan bikin jadi mikir banget ya. Gak kepikiran loh. Kayak gitu. Mikir ngetar. Iya. Tapi kita juga mau ingetin, jangan sampai lupa buat nonton film Mata Dewa yang bakalan tayang tanggal 8 Maret 2018 di bioskop. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di Go Girl TV YouTube. You go girl. See you soon. I'll see you.